Bupati Bungo Haji Mansyuri menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang pemanfaatan jasa dan layanan perbankan. Diharapkan kerjasama ini harus mampu membentuk sinergi yang saling menguntungkan dan terciptanya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut Mansyuri, tersedianya program baru memanfaatkan penggunaan kartu kredit bagi pemerintah daerah bagi aparatur yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah sudah dapat menggunakan fasilitas kartu kredit. Serta penandatanganan MOU untuk peningkatan pelayanan Bank Jambi bagi konsumen. Selain itu, melalui kerjasama tersebut diharapkan dapat melakukan optimalisasi pelayanan dan inovasi dalam mendukung program keuangan pemerintah daerah, sehingga tata kelola transaksi keuangan dapat transparan untuk menunjang kemajuan daerah. Sama hadir di Hotel Amaris ini acara pertama sosialisasi kartu kredit pemerintah. Jadi pemerintah daerah sudah diwajibkan menggunakan kartu kredit bagi aparatur pemerintah yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau uang pemerintah. Dan yang kedua, hari ini kita juga menandatangani MOU pemanfaatan fasilitas layanan di perbankan. Jadi ini pemerintah yang baik, saya rasa, karena ke depan kita sudah menggunakan kartu kredit dalam berbelanja dan lain sebagainya. Wara Bungo, tim redaksi Bungo TV.